Baiklah sedulur, nah ini dia proses cuci darah sekaligus transfusi ya, itu dia kantong darahnya. Dia langsung dicolok ke mesin HD ya, jadi nggak dicolok ke tubuh kita langsung, jadi lewat mesin dulu masuk ke tabung apa nama dialyzer ya, dicuci dulu baru masuk ke tubuh. Sepertinya seperti itu sih. Kalau kita runut itu selangnya. Nah ini untuk kantong pertama ya, nanti ada lagi satu lagi katanya. Jadi ini karena HB kita 6,9, jadi terpaksa kita harus melakukan transfusi atau tambah darah ya. Dan prosesnya ini sedikit lama dan semoga lancar ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti efek samping yang biasanya terjadi itu ada gatal-gatal atau menggigil dan lain sebagainya. Namun semoga ini nggak terjadi hal seperti itu. Semoga HD dengan transfusi ini lancar ya guys, doakan saya. Amin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe guys. Dadah.